Penganalisi sukan, Pekan Ramli menggesa kerajaan dan badan pemantau sukan segera mencegah sentimen melampau jika ia menjadi motif serangan terhadap dua bintang Harimau Malaya. Pekan menyifatkan insiden menimpa Akia Rashid dan Faisal Halim sebagai kejutan besar dalam sejarah bola sepak dan mempersoalkan adakah ia merupakan jenayah terancang. Tren ini sangat berbahaya dan ia tidak boleh dipandang ringan. Malah, Pekan mengingatkan jangan sampai ada pemain bola sepak yang menjadi korban. Ahad lalu, Faisal yang juga penjaring gol tercantik Piala Asia lecur di beberapa bahagian badan iaitu sekitar leher, bahu, lengan dan dada selepas disimbah asid di sebuah pusat beli belah di Kota Damansara. Sementara Khamis lalu, Akyar, pemain sayap Terengganu FC, cedera di kepala dan kaki selepas diserang dua penyamun di kawasan kediamannya di Icon Residence, Kuala Terengganu. Pemerhati sukan Syauki Kahar berkata, kejadian tersebut menunjukkan gejala tidak sihat sedang melanda sukan negara.